Oke okay guys, jadi ini adalah kamar saya ya. Seperti ini sih cuy, oke. Okay? Ya, kita bakal room tour satu per satu, oke. Okay? Karena sesuai janji saya guys, ini yang pertama kasur saya nih guys, nih Hello Kitty cuy. Hello Kitty aja. Nah, ini kayak gini guys. Nah, emang kayak gini, wah, mantap cuy. Oke, okay, keren. Mantap. Keren kan? Wah, gila, slow motion. Nah, ini kasur saya kayak gini. Nah, itu ada Rubik. Rubik. Kita balik-balik ini guys. Nah, oke, okay. Sekarang kita lanjut lagi ke sini. Ini ada sampah nih, lihat sampah nih, sampah ujung. Nah, ini ada ya, ini enggak peralatan, enggak jelas ini yang biasanya saya pakai buat minum nih, udah habis cuy, sebotol ini biasanya full. Oke, okay. Full. Nah, ini ada lemari nih, lemari Doraemon. Emang gambarnya Hello Kitty gini, Doraemon enggak jelas sih. Oke, okay. Bisa dibuka nih. Nah, dibuka lah, gak ada apa-apanya sih anjay. Lanjut lagi nih, ada saya nih. Oke, okay. Nah, ini ada kayak gini lemari kayak gini cuy. Ini lemari, ini ada buku nih, ajaran kesukaan saya nih guys. Nih lihat nih, wow, nih MTK cuy. Oke, okay. Lanjut lagi, aduh, oke. Kita lanjut lagi, ini ada laptop saya nih, jarang saya pakai sih, tapi ya udahlah. Oke, kita lihat lagi, ini ada gabus nih, buat saya record biasanya loh, gabus cuy. Oke, okay. Ini ada lightning saya cuy, emang nggak pernah dipakai nih. Meja siapa nih bang? Meja adik saya cuy, saya pakai. Oke, okay. Meja adik saya ini ada mouse. Nah, gini spek laptopnya nggak tahu sih berapa guys, apa aja. Oke, okay. Ini ada meja saya guys, gambarnya gini nggak apa-apa aja. Oke, okay. Oke, okay, dan ya cukup gini aja sih gambarnya nih guys nih. Nah, oke, okay, itu untuk lihat cepetnya ya, cukup gini aja sih cuy. Kalau saya duduk kayak gini, kalau duduk nah kayak gini cuy. Ini cuy, oke, ini lihat sampah guys nih. Ada masker, ada nabati, ada tisu tuh guys. Wih, keren gak guys? Wih, itu ada kipas tuh guys, di atas sana ada kipas tuh, kusum nih tuh kipas guys. Nah, itu ada tas juga di atas itu. Bentar. Nah, ini ada tas, ada kipas itu. Itu udah headset yang buat saya record biasanya. Nah, kalau saya record biasanya itu gimana ya, gini. Nah, laptopnya nih saya taruh bawaan, nah, jadi recordnya kayak gini. Nah, cukup gini aja sih guys, cuma perlu satu HP dan HP yang ini yang saya pakai ini. Nah, jadi itu HP doang guys. Jadi ya, yang kan ambil dari pelajaran kali ini adalah ya, kita cuma butuh dua HP doang, kita sudah bisa mendapatkan subscriber banyak. Jadi ya gitu doang sih guys nih, kamarku cukup simpel aja sih, nggak begitu sempit, nah lumayan lah cuy. Oke, okay? Ya mungkin cukup sekian video ini guys. Oke, okay? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, bye bye, thank you.